Setulus sapu hati saya akan berjanji temani kau di sini sampai akhir nanti. Percaya dirasa. Permisi kak. Permisi, iya ada apa? Kosong gak kak? Kosong, iya kan. Boleh minta izin dulu di sini, tak? Boleh. Enggak lagi nunggu pacarnya gitu, Pak? Enggak juga, lagi memang duduk sendiri juga. Boleh geser dikit lagi enggak, Kak? Soalnya cantiknya kelewatan. Kau buat saja tuh dalam kenyamanan. Saya rasa bahagia dalam kepelukan. Genggam sapu tangan yang pernah ke... Asli orang mana, Kak? Asli orang sini juga. Oh ya kak, ini ada penting kak. Beli buah di Ciamis. Buahnya untuk para tamu. Kamu yang manis. Bolehkah aku tahu siapa namamu? Siapa namanya? Ulfa. Ulfa. Ya. Tapi cocoknya dipanggil I. I love you. Saminta kau tetap jaga. Samau kau tetap selalu. Aja dong. Kamu udah lama? Udah lama apa nih? Udah lama manisnya? Oh, belum, baru-baru aja. Di sini ngapain? Gak ada sih, cuma di buku aja gitu kan. Sekalian baca buku gitu. Baca dari online sih. Biasa sendiri gini? Biasa sih, aku suka ketenangan juga sih. By the way, ini cowoknya gak marah nih? Enggak, aku gak punya cowok sih. Kak, ada yang satu tuh. Saya rasa bahagia dalam kepelukan. Genggam sapu tangan yang pernah kau lepaskan. Karena miliki kau saya tahu apa. Kamu tahu gak lagu anak-anak? Yang satu, satu, satu. Tahu. Kalau bisa, aku nyanyi bareng ya. Boleh. Oke. Satu, satu, aku sayang ibu. Dua, dua, aku sayang ayah. Satu, dua, tiga, aku sayang kamu. Jam pernah kau lepaskan. Jadi saya mohon untuk jaga tong dua hubungan. Kakak pernah sekolah gak? Gimana? Kakak pernah sekolah gak dulu? Pernah, udah tamat juga sih. Pasti pernah ikut ujian kan? Pernah ujian online. Ujian nasional. Ujian nasional ya kan? Terakhir tuh ujian online sih. Ngomongin masalah ujian, kakak pernah, kakak tahu nggak persamaan kakak sama soal ujian? Ya, nggak tahu tuh. Soal ujian biasanya sih lebih sulit ya. Lebih sulit. Iya. Kalau kakak? Nggak tahu tuh. Gimana? Persamaan soal ujian sama kakak sama-sama harus diperjuangkan karena menyangkut masa depan, iya kan? Enggak juga. Betul, kakak tinggalnya sama siapa? Sama keluarga juga sih. Ayah? Ayah. Ibu? Ibu sama adik-adik juga. Ntar kapan-kapan boleh lah aku ketemu sama ayah. Boleh, silakan. Ayah aku gak galak. Tahu gak kenapa aku pengen ketemu sama ayah? Kenapa juga? Karena aku ingin meminta bidadari kecilnya. Dibolehin gak sama ayah? Kalau ayahku gak memperbolehkan gimana tuh? Ya aku perjuangkan. Kan cinta harus diperjuangkan. Iya. Iya. Kakak suka belajar gak? Aku sukanya membaca. Baca. Aku awalnya juga gak suka belajar sih kak. Kenapa tuh gak suka belajar? Gak suka aja kak, tapi sekarang beda. Bedanya tuh gimana? Tiba-tiba sekarang pengen belajar gitu. Belajar apa tuh kalau boleh tahu? Belajar mencintai kamu. Saya harap kau jaga rasa ini sampai nanti saya kembali. Dari tadi kuliah kakak kayak orang susah. Iya aku gak susah tuh. Kenapa tuh? Iya susah. Susah dilupain. Untuk melepaskan gunda. Cukup satu kata. Bercanda gak? Jangan baper ya? Gak apa. Oke. Kalau baper bahaya ya kan? Baper bahaya. Ada baper ditinggalin sakit ya? Iya di ghosting dong. Ghosting. Ghosting. Tapi sering terjadi sih. Sakit diputusin atau di ghosting sih? Lebih sakit di ghosting ya daripada diputusin. Karena kalau di ghosting tuh dari bikin nyaman terus tiba-tiba menghilang. Menghilang ya, tanpa jejak ya kan? Iya tanpa jejak.
Makanya dia cuma mampir. Seharusnya sediain kopi bukan hati, ya kan? Kak, kakak tahu huruf abjad enggak? Huruf abjad tahu. Huruf abjad kan dimulai dari A, B, C. Iya. Kalau angka dimulai dari 1, 2, 3. Kalau lagu dimulai dari Do, Re, Mi. Tapi kalau kita dimulai dengan aku dan kamu. Hanya lewat suara untuk melepaskan bunda. Cukup satu kata setia. Ini kan gak besar minum itu? Tadi udah sih, udah dibersihkan juga. Oh udah, baci. Udah dibersihkan. Karena kan nek gak suka semak, gak suka gitu ya, berantakan juga. Sering digombalin gak? Ya kadang-kadang digombalin untuk melakukan di prank doang. Prank doang, dikasih harapan ya? Dikasih harapan doang. Kasihan ya? Ya mau gimana lagi. Udah dibaperin, ditinggalkan ya kan? Rasanya nikmat, ah mantap. Karena zaman sekarang tuh ramenya yang begitu sih. Sekedar singgah terus pergi. Kalau cari calon gitu kak, sukanya yang tipenya gimana sih? Aku tuh gak banyak tipe sih ya. Yang penting dia tuh bisa menonton aku dan mau berusaha bersama-sama. Kayak usaha atau kerja sama. Kakak mau gak kerja sama bareng aku? Dalam hal apa itu? Kerja sama bareng mau gak? Boleh. Tahu gak kerja apa? Kerja sama bangun rumah tangga. Bisa kembali. Saya pastikan. Saya akan bertahan. Demi cinta. Bosan janjikan. Baik, kakak mau balik jam berapa nih? Sebentar lagi saya mau balik sih. Udah mau malam juga sih. Udah kak, saya mau minta izin dulu boleh gak? Minta izin. Mau pulang dulu, duluan. Gak apa-apa kan? Ya gak apa-apa kok. Gak apa-apa nih, bidadari tinggalkan sendiri gak apa-apa. Gak apa-apa. Sebelum aku balik, boleh minta tolong gak? Minta tolong apa? Tolong titipkan salam buat ayah dan ibu di rumah ya. Minggu depan aku melamarmu. Sabahagia dalam kota.